نبينا محمد اللهم صل وسلم على 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 نبينا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan nikmat kehidupan, kita pun masih terpilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat keimanan di dalam kehidupan ini. Alangkah baiknya untuk mensyukuri wujud rasa nikmat iman itu kepada Allah, maka kita buktikan dengan mengerjakan amal saleh. Baik, untuk mengisi kekosongan di sore hari ini, barangkali ada saudara-saudara sekalian yang tidak ada kegiatan sekalipun, kita bisa bersama-sama menyimak kajian dari Ustadz Husain serial Sirah Ramadan yang insyaallah bertemakan The Battle of Badr, Perang Badar, atau yang disebut dengan Perang Badar. Baik, tanpa panjang lebar, untuk acara selanjutnya langsung ke kajian.
waktu dan tempat untuk Ustaz Husain, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وثر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat Yadul Ulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa merasakan kembali bagaimana beribadah, indahnya beribadah, luar biasanya beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, para ulama sering mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan panen. Bulan panen. Kenapa disebut bulan panen? Karena pada bulan Ramadan umat Islam panen. Pertama panen spiritual, kemudian panen intelektual, kemudian juga panen finansial. Bagaimana tidak disebut bulan panen pada bulan Ramadan? Umat Islam di seluruh dunia merasakan indahnya bagaimana spiritual itu terbangun. Masjid yang biasanya sepi, tapi pada bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba datang ke masjid. Kemudian bagaimana pada bulan Ramadan juga orang-orang kemana-mana bawa mushaf, di mana-mana bawa mushaf, baca mushaf berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang harus kita syukuri bersama. Kemudian bagaimana tidak bisa dikatakan sebagai panen intelektual pada bulan Ramadan? Begitu kita saksikan dari tahun-tahun sebelumnya bagaimana di bulan Ramadan ini kajian-kajian ilmu begitu banyak bertebaran di masjid-masjid, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Ini luar biasa. Semangat menuntut ilmunya itu luar biasa, melebihi menuntut ilmu di bulan-bulan yang lainnya. Itulah keutamaan bulan Ramadan. Umat Islam memanen sebanyak-banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Tadi panen spiritual, ibadahnya rajin, sholat sunnahnya rajin, sodakohnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, dan lain sebagainya. Kemudian panen intelektual, orang-orang berlomba untuk mengikuti kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga tadi panen finansial. Karena biasanya di bulan Ramadan awalnya orang-orang bingung mau jualan apa, orang-orang bingung mencari nafkah dari mana, tapi datang bulan Ramadan ada inspirasi, mereka jual kolak, kemudian takjil dan lain sebagainya. Ini perputaran uang di bulan Ramadan itu begitu luar biasa ya. Belanja harian ibu-ibu itu meningkat di bulan Ramadan ya. Mereka mempersiapkan untuk berbuka, iftar, kemudian untuk sahur juga, seperti itu. Namun sahabat Yadul Ulia yang dirahmati oleh Allah,
tahun ini, Ramadan kali ini, kita merasakan sesuatu yang berbeda karena Allah benar-benar sedang menguji umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sedang diuji oleh Allah keimanannya. Sebagaimana kita tahu, di bulan Ramadan ini kita dunia diserang oleh wabah virus COVID-19. Ini luar biasa, sangat mengguncang, banyak yang terpengaruh dengan COVID-19 ini. Bagaimana kita saksikan sekarang di masjid-masjid ya, begitu sepi. Kajian-kajian ilmu secara offline itu begitu sepi. Kemudian dari segi spiritualnya pun insya Allah, ketika mereka yang beribadah di dalam rumahnya, pahala kebiasaan dia pergi ke masjid itu tidak akan hilang ya. Tetapi ketika di rumah pun, maka insya Allah pahala itu akan dapat. Kemudian di finansial pun ada beberapa yang mudah-mudahan dilancarkan dalam rezekinya, yang bisnis online dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki dalam kondisi kita yang seperti ini. Sahabat Yadul Ulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya COVID-19 ini atau yang sering kita kenal dengan virus corona itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang harus kita lakukan, yang pertama adalah memperkuat tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah ini adalah yang pertama Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Termasuk virus corona pun ini Allah yang menciptakan. Di balik konspirasi siapa, di balik dalang di balik virus corona ini, tapi tetap sejatinya adalah Allah. Allah yang menjadi Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan virus corona ini. Kemudian selanjutnya Allah juga kita harus yakin bahwa Allah adalah Al-Malik, Allah yang merajai. Allah yang merajai kita semua dan Allah yang merajai virus corona ini. Maka Allah berkuasa. Allah ciptakan virus corona ini kemudian disebarkan kemanapun yang Allah kehendaki. Dan dihinggapkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini luar biasa. Maka kita yakini ketika virus ini datang kepada orang-orang kafir, maka itu bentuknya azab, itu bentuknya siksa. Tapi ketika virus itu datang kepada umat Islam, kita harus yakin ini adalah ujian keimanan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk menghapuskan sedikit demi sedikit dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini luar biasa. Kemudian kita juga harus yakin bahwa Allah adalah Al-Mudabbir, Allah yang mengurus. Allah yang mengurus virus corona ini, Allah yang mengurus kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkuasa kapan virus ini menyebar, kapan virus ini diambil, kapan virus ini menghilang dari muka bumi, itu Allah. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu. Sahabat Yadul Ulia, tadi kita paham bahwa virus corona ini adalah ujian keimanan. Yang harus kita khawatirkan bukan ujiannya, yang harus kita khawatirkan bukan virus coronanya, tapi ada yang jauh harus kita khawatirkan ketika Allah tidak menguji kita. Padahal kita mengaku beriman kepada Allah, padahal kita merasa ingin untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah kan gitu di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kita harus yakin ini adalah ujian dari Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, untuk menguji apakah kita beriman, untuk menguji apakah kita pantas untuk masuk surga. Am hasibtum, apakah kalian mengira, kata Allah, antadkhulul jannah, akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, padahal belum datang cobaan kepada kita sebagaimana cobaan yang
telah menimpa saudara-saudara kita yang telah lalu. Masathumul ba'sa wadurra wazulzilu. Mereka ditimpa kemelaratan. Mereka ditimpa musibah, cobaan yang begitu dahsyat. Wazulzilu, digoncangkan. Maka ulama tafsir kan mengatakan salah satu dari dharra itu adalah ya wabah. Dan kita sekarang sedang menghadapi itu. Mudah-mudahan kita bisa bersabar kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan keimanan yang sempurna, sehingga Allah percaya kepada kita dan menempatkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Berbicara cobaan di bulan Ramadan, sungguh telah datang cobaan-cobaan yang lebih keras. Apa yang menimpa saudara-saudara kita, apa yang menimpa orang-orang muslim terdahulu. Bagaimana kita tahu di bulan Ramadan ini banyak kejadian-kejadian luar biasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Perang Badar. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang sebesar-besarnya dari peristiwa Perang Badar yang terjadi pada zaman Rasulullah di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Sahabat Yadul Ulia yang dirahmati oleh Allah, Perang Badar atau sering disebut dengan Perang Badar Kubra, ini adalah peperangan besar pertama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Bagaimana perang ini terjadi? Awalnya adalah karena rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang kapilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu bepergian dari Mekah ke Syams untuk berdagang. Mereka membawa kapilah dagang dengan hanya dijaga oleh 40 orang saja. Maka Rasulullah merasa ini kesempatan yang bagus untuk merebut kembali hak kaum muslimin yang dulu pernah dirampas ketika di Mekah. Maka ini kesempatan Rasulullah. Ini merasa ini kesempatan emas. Akhirnya Rasulullah mengajak kepada para sahabat untuk mempersiapkan diri melawan para kapilah dagang ini dan merebut harta rampasan perang yang dibawa oleh mereka. Hingga akhirnya kita kenal dengan pertempuran Zul Usyairah itu tadi, untuk menghadang kapilah dagangnya Abu Sufyan dengan reng-rengannya yang 40 orang itu. Hingga akhirnya berangkatlah sahabat-sahabat yang tergabung dalam sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin berangkat sebanyak 150 orang itu untuk menghadang kapilah dagang. Tapi di perjalanan pada akhirnya tidak terjadi pertempuran itu, melainkan Abu Sufyan berhasil meloloskan diri dari kepungan dari pasukan Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya kembali lagi ke Madinah, kemudian menunggu selama kurang lebih 4 bulan, karena Zul Usairah ini terjadi di bulan Jumadil Ula, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka ketika Ramadan, pulanglah Abu Sufyan dari Syams. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah dan yang kedua adalah Sa'ad bin Zaid. Diutus dua orang ini untuk mencari tahu keberadaan kapilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan tadi. Maka akhirnya berangkat mereka berdua, kemudian hingga sampai keduanya di daerah yang bernama Haura. Kemudian mereka tinggal di sana, kemudian mereka memata-matai hingga akhirnya ketemulah kapilah dagang Abu Sufyan ini. Maka kedua orang sahabat ini kembali lagi ke Madinah untuk mengabarkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikabarkanlah bahwa kapilah tersebut membawa harta yang begitu melimpah. Semua harta tersebut adalah milik penduduk Mekah, orang kafir Quraisy. Mereka membawa kapilah dagang 1000 ekor unta yang di atasnya mereka membawa muatan dagangan dan harta yang nilainya lebih kurang 50 ribu dinar emas.
Bayangkan 50 ribu dinar emas. Satu dinar itu sekitar 2.200.000. Satu dinar itu 2.200.000. Kita kali lipatkan saja, 50 ribu dikali 2.200.000, maka jumlahnya sampai lebih dari 100 miliar. 100 miliar ini luar biasa. Karena orang Quraisy itu kan seperti itu kebiasaannya. Mereka bepergian ya, di dalam surat Al-Quraisy seperti itu, bepergian kemudian mereka berdagang, kemudian pulang dengan membawa dagangan, keuntungannya begitu melimpah. Maka kemudian Rasulullah pun mempersiapkan ini ya. Rasulullah mempersiapkan untuk menghadang kafilah dagang untuk yang kedua kalinya. Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, namun ini yang menarik adalah beliau tidak memberikan perintah tegas kepada siapapun untuk ikut serta dalam penyergapan ini, dalam penghadangan ini. Karena tadi tujuannya adalah hanya untuk mengkat ya, untuk mencegah kafilah dagang yang tadi cuma 40 orang dengan membawa harta yang begitu banyak. Tadi tujuannya tadi untuk mengambil kembali hak yang ada di umat Islam, dulu pernah dirampas ketika di Mekah. Maka mendengar kabar tersebut, tidak banyak sahabat yang ikut dalam pertempuran ini. Tidak banyak sahabat yang ikut, karena tadi para sahabat melihat ini adalah pertempuran-pertempuran kecil seperti biasa yang telah dilalui. Maka ini menarik ya. Lalu berapa pasukan yang dibawa Rasulullah untuk menghadang kafilah dagang ini? Maka tercatat dalam sejarah, sahabat yang ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 313. 313 sahabat, ada yang mengatakan 314 bersama Rasulullah. 313 orang sahabat ini akhirnya berangkat. Mereka adalah tentunya dari golongan laki-laki, 80 orang adalah sahabat dari kaum muhajirin, dan sisanya adalah dari kaum Ansor ya, sahabat Ansor. Mereka tidak menggalang kekuatan yang besar karena tadi tujuannya, mereka tidak tahu bahwa di depan sana nanti ada pertempuran Badar, tidak ada yang tahu. Maka mereka hanya seadanya saja, yang mereka bawa itu adalah 1-2 ekor kuda. Satu kuda ditunggangi oleh Az-Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menunggangi kuda. Kemudian yang satu lagi adalah oleh Al-Miqdad bin Aswad. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dan mereka pun hanya membawa 70 ekor unta, yang masing-masing unta itu ditunggangi oleh 3 orang secara bergantian. 300 orang ini menunggangi unta secara bergantian. Dan Rasulullah pun seperti itu, bergantian dengan sahabat. Kemudian dalam pasukan ini Rasulullah membentuk 2 batalion. Rasulullah membentuk 2 pasukan yang masing-masing dipimpin oleh seorang sahabat. Yang pertama adalah batalion Al-Muhajirin, yang kemudian batalion ini dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah batalion Ansar, yang kemudian batalion ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Nah, kemudian mereka berangkatlah. Mereka berangkat dengan tujuan tadi untuk mencegah kafilah dagang. Ini luar biasa. Para ulama mengatakan, ahli sejarah mengatakan bahwa perang Badar ini murni 100% rencana Allah, strategi Allah. Karena tadi umat Islam tidak berpikir untuk perang, melakukan perang yang besar kan? Badar Kubro namanya juga Kubro, perang yang besar. Tapi mereka hanya untuk tadi mencegah kafilah dagang. Kemudian bergeraklah Rasulullah dengan para sahabat keluar dari Madinah menuju Badar. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang disebut dengan kawasan As-Safra. Di sana beliau mengutus seorang sahabat bernama Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Az-Zaghba. Kemudian mereka diutus untuk mematai-matai kafilah dagang tadi yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Di mana posisi mereka seperti itu. Nah, kemudian adapun kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini, tentunya setelah tahu ketika keberangkatan mereka hendak dicegat oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, maka ketika kepulangan mereka pun berhati-hati.
Maka diutuslah seorang mata-mata oleh Abu Sufyan ini untuk mencari tahu kondisi rintangan di depan yang menghadang itu seperti apa. Maka diutuslah orang untuk memata-matai juga gitu. Disewa ya. Nah, kemudian diketahuilah, hingga akhirnya diketahuilah bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat ini bersiap untuk mencegat Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya tahu bahwa Rasulullah telah bersiap-siap dengan para sahabat untuk mencegat Abu Sufyan ini. Maka Abu Sufyan kan khawatir, merasa menjadi orang yang bertanggung jawab atas harta yang begitu banyak, yang mana ini adalah milik orang-orang Quraisy di Mekah. Maka akhirnya Abu Sufyan pun mengutus utusan untuk datang ke kota Mekah untuk mengabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada teman-teman mereka, bahwa kapilah dagang milik mereka ditahan, dicegat, dihadang oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Maka akhirnya diutuslah, pergilah seorang yang bernama Damdam. Kemudian pergi, datang, hingga akhirnya sampai di kota Mekah. Kemudian ia naik ke atas unta yang dia tunggangi, kemudian berteriak, kafilah, 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 harta-harta kalian yang bersama Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad bersama para sahabatnya. Aku rasa kalian harus cepat untuk mengirimkan bantuan. Maka terdengarlah kabar itu oleh para orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka mereka kaget. Kemudian mereka semuanya berhamburan keluar dari rumah. Berhamburan dari rumah, kemudian mempersiapkan pasukan yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan kapilah dagang tadi yang dicegat oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya mereka beramai-ramai berangkat sampai tidak ada seorang pun dari kepala, tidak ada seorang pun dari pemuka-pemuka suku Quraisy ini kecuali mereka ikut semua. Hanya satu yang tidak ikut, mereka, dia adalah Abu Lahab. Hanya Abu Lahab yang tidak ikut, kemudian menyuruh utusannya untuk ikut bergabung dengan kafir Quraisy yang lain. Maka diberangkatkanlah orang kafir Quraisy ini. Tercatat di dalam sejarah jumlahnya mereka 1300 tentara. Kekuatan Mekah ini diperkirakan sekitar 1300 tentara. Ini luar biasa, dahsyat. Begitu besar pasukan yang dibawa oleh, yang dipersiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Kemudian ketika hendak keluar dari kota Mekah, maka kabilah-kabilah dari suku Quraisy ini teringat dengan permusuhannya dengan kabilah dari Bani Bakr. Maka ragu mereka untuk berangkat. Lah, kalau kita berangkat dengan pasukan yang begitu banyak, bagaimana permusuhan dengan Bani Bakr? Bisa saja mereka menusuk dari belakang. Maka disinilah ada kejadian yang menarik. Datanglah seorang iblis ya. Iblis, datanglah iblis dengan wujud Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ini adalah pemimpin Bani Kinana. Ia mengatakan, akulah yang akan menjadi pelindung kalian dari apapun yang tidak kalian inginkan. Bani Kinana ini akan melindungi Mekah dari gangguan Bani Bakr. Maka akhirnya yakinlah orang kafir Quraisy ini untuk terus berangkat untuk menyelamatkan kapilah dagang. Pemimpin dari kabilah ini, dari pasukan yang besar ini adalah Abu Jahal. Ini Abu Jahal yang memimpin. Mereka membawa 100 kuda dan 600 perisai. Kemudian onta pun mereka begitu banyak dibawa untuk persiapan di dalam perjalanan. Hingga akhirnya mereka berangkat dan tibalah mereka di sebuah daerah. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah daerah, mereka berangkat dari Mekah dengan rasa yang sombong. Begitu sombongnya, begitu angkuhnya, begitu kebenciannya memuncak kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lembah di belakang Badar. Jadi antara mereka dengan Badar itu hanya terhalang oleh satu bukit saja. Sementara itu Abu Sufyan yang tadi merasa khawatir akan dicegat
oleh rombongannya Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya bertemu dengan seorang yang bernama Majdi bin Amr. Kemudian Abu Sufyan itu menanyai, di depan sana apa yang engkau temukan? Apakah engkau melihat pasukan yang begitu banyak? Maka dia menjawab, saya tidak melihat seorang pun yang perlu dicurigai. Tapi hanya saja tadi saya melihat dua orang yang mereka menunggangi unta, kemudian mengambil minum di dekat Badar. Kemudian mereka pun pergi kembali. Maka Abu Sufyan segera menemukan tempat tersebut. Setelah sampai di tempat dua orang tadi berada di tempat itu, kemudian Abu Sufyan melihat ke arah bawah dan menemukan kotoran unta. Diambil kotoran unta itu oleh Abu Sufyan, kemudian diperhatikan. Dan ternyata di kotoran unta tersebut ada biji kurmanya. Maka Abu Sufyan pun mengatakan, ini adalah unta-untanya orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah. Karena memang begitu kalau di Madinah. Jadi di Madinah itu perkebunan kurmanya begitu melimpah. Jadi ya pakan untuk unta saja itu diberi kurma di Yasrib itu, saking banyaknya, saking melimpahnya perkebunan kurma ini. Sampai nanti di perang melawan orang-orang Yahudi itu, perang Khaybar ya, ketika orang Khaybar itu, Yahudi di Khaybar itu kalah, kemudian diusir dari Madinah, mereka negosiasi. Mereka negosiasi kepada Nabi, jangan usir kami dari Madinah, tapi tetapkanlah kami di Madinah, kami berjanji akan membagi hasil dari perkebunan kurma kami. Jadi tidak diusir oleh Rasulullah, melainkan mereka jadi pengurus perkebunan kurma yang begitu melimpah milik orang-orang Yahudi. Nah, kemudian mengetahui bahwa Nabi Muhammad ada di depan sana dengan para pasukannya, maka Abu Sufyan ini memutuskan untuk mengambil jalur lain, mengambil jalur lain supaya tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya qadarullah, Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Abu Sufyan untuk yang kedua kalinya. Ketika berangkat tadi tidak bertemu dengan Abu Sufyan, dan ketika pulang pun Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Abu Sufyan. Dan tentunya ini adalah skenario Allah untuk nantinya terjadi perang Badar yang begitu luar biasa. Nah, kemudian Abu Jahal pun akhirnya mengirimkan surat ya. Mengirimkan surat kepada pasukan kafir Quraisy yang datang tadi dari Mekah. Tatkala pasukan Mekah menerima surat tersebut, ternyata Abu Sufyan telah terbebas dari halangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan kalian kemarin adalah untuk menyelamatkan harta-harta kapilah-kapilah dagang. Dan sekarang kami sudah, kembalilah kalian ke Mekah. Maka di sini terjadi perpecahan ya di antara pasukan kafir Quraisy ini. Abu Jahal sebagai pemimpin ini begitu luar biasa dia. Begitu sombong, begitu angkuh. Dia tidak ingin kembali ke Mekah, melainkan dia ingin melanjutkan perjalanannya ke pertempuran Badar. Dia tidak akan kembali ke Mekah sebelum Badar berhasil dikuasai dan nyata kekalahan bagi umat Islam. Ini luar biasa. Bahkan Abu Jahal ini sampai mengatakan, demi Allah, kita tidak akan pulang sebelum kita mengambil alih Badar, lalu tinggal di sana selama 3 hari sambil menyembelih unta dan makan-makan, kemudian minum arak dengan diiringi nyanyian para biduanita, sehingga orang Arab nanti akan tahu bahwa mereka begitu luar biasa. Ini kesombongannya Abu Jahal. Akan tetapi sekalipun Abu Jahal tetap bersikap demikian, ada salah seorang dari mereka yang bernama Al-Akhnas bin Syuraik. Al-Akhnas ini memberikan isyarat agar pasukan kembali saja ke Mekah, karena kapilah dagang itu sudah selamat, untuk apa melanjutkan perjalanan? Tetapi tetap tidak diikuti oleh kebanyakan pasukan kafir Quraisy. Hingga akhirnya Al-Akhnas ini bersama para pengikutnya dari Bani Zahrah itu memutuskan untuk kembali ke Mekah. Maka kembali ke Mekah itu sekitar 300 orang. 300 orang bersama Al-Akhnas ini kembali ke Mekah. Dan sisanya berarti kan tinggal 1000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal meneruskan perjalanan menuju perang Badar. Nah, kemudian
apa yang terjadi? Ketika orang-orang kafir ini nyatanya tidak kembali lagi, maka ini menjadi kondisi, posisi yang sulit bagi Nabi Muhammad berserta para sahabatnya. Nabi Muhammad setelah mengirimkan intelijen dari Madinah untuk memata-matai tadi kafilah dagang, ternyata menemukan kabar bahwa pasukan kafir Quraisy datang untuk menyelamatkan kafilah dagang ini. Maka tidak ada pilihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pilihannya ya terus untuk maju ke depan. Karena apa? Pertimbangannya ada dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpikir, kalaulah pasukan muslim ini kembali tidak melanjutkan perjalanannya, maka ini akan menjatuhkan wibawa umat Islam pada waktu itu. Ini akan menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan wibawa, sehingga nanti efeknya apa? Orang-orang yang membenci terhadap Islam di sekitaran Madinah nanti akan semakin berani membuat ulah kepada umat Islam di Madinah. Maka Rasulullah bertekad untuk melanjutkan perjalanan ini. Kemudian yang kedua, kalaupun Rasulullah dengan para sahabat kembali ke Madinah, tidak ada jaminan bahwa orang kafir Quraisy tidak akan mengikuti mereka. Justru kalau Nabi Muhammad SAW mundur dengan para sahabat, kemudian orang kafir Quraisy ini terus memaksakan kehendaknya, justru akan memperparah situasi dan kondisi. Nanti di sekitaran Madinah akan terjadi perang. Belum di kota Madinah sendiri belum ada persiapan untuk melakukan peperangan. Maka ini dihindari oleh Rasulullah, dan Rasulullah memutuskan berkeinginan untuk melanjutkan perjalanan menuju Badar. Kemudian Rasulullah pun mengadakan majelis militer tingkat tinggi. Ini Rasulullah mengadakan majelis bersama para sahabat. Para sahabat dikumpulkan, kemudian berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan untuk menentukan sikap, apakah kembali atau melanjutkan perjalanan. Maka ada sahabat-sahabat dari yang menjadi komandan, yang menjadi komandan dari pasukan tim batalion muhajirin itu angkat suara. Di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar mengatakan yang baik. Beliau menyetujui apapun yang akan Rasulullah lakukan. Kemudian yang terakhir adalah Al-Miqdad. Al-Miqdad mengatakan, wahai Rasulullah, teruslah maju berdasarkan apa yang telah ditampakkan oleh Allah kepadamu tentang peperangan ini, tentang pertempuran ini. Demi Allah, kami tidak akan berkata sekataannya Bani Israel. Jadi Bani Israel dulu dengan Musa alaihi salam, ini luar biasa ngeyelnya itu. Bani Israel luar biasa di dalam seperti itu. Ketika diajak berperang oleh Nabi Musa, orang-orang Bani Israel itu malah mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu, kami di sini menunggu. Ini luar biasa Bani Israel. Dan kemudian Miqdad melanjutkan, kami tidak akan mengatakan seperti itu, tapi pergilah berjuang di jalan Allah dan kami akan setia untuk bersamamu. Ini luar biasa. Tiga utusan dari pasukan muhajirin telah menentukan sikap untuk mendukung Rasulullah. Namun Rasulullah tidak begitu saja memutuskan. Karena tadi pasukan terbanyak itu ada di pasukannya Ansor. Dan Rasulullah pun mengingat Baiatul Aqabah. Baiat Aqabah ini berisi salah satunya adalah tidak diharuskan bagi penduduk Madinah ini untuk berperang bersama Rasul di luar kotanya. Maka bertanyalah Nabi Muhammad SAW kepada pasukan Ansor, bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Maka pemimpin Ansor yang membawa panji pada waktu itu, Sa'ad bin Mu'az, memahami hal ini. Dia berkata kepada Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, seakan engkau menginginkan kami. Maka Rasul menjawab, benar. Maka apa kata Sa'ad ini? Ini luar biasa. Sungguh kami telah beriman kepadamu lalu membenarkanmu. Kami juga telah bersaksi bahwa wahyu yang engkau bawa adalah hak, dan untuk itu kami telah memberikan janji-janji setia dan kesepakatan-kesepakatan kami tersebut untuk senantiasa mendengar dan taat kepadamu. Dan kalaulah engkau memperlihatkan kepada kami lautan, kemudian engkau menyeberanginya, maka kami pun akan ikut menyeberanginya bersama engkau. Ini luar biasa, ini jadi keputusan dari kalangan Ansor untuk ikut mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan saat ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi senang. Kemudian bertambah semangat umat Islam pada waktu itu untuk
melanjutkan perjalanan. Kemudian Rasulullah berkata, sahabat, berjalanlah kalian karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok. Demi Allah, seakan-akan aku tengah menyaksikan kematian musuh. Nah, ini luar biasa perkataan Rasulullah. Rasulullah akan kemenangan dari perang Badar ini. Maka akhirnya Rasulullah memutuskan dengan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan. Hingga sampai Rasulullah dan para sahabat ini di sebuah lembah yang dekat dengan Badar. Belum sampai ke Badar, tapi masih dekat dengan Badar. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah melakukan patroli bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala keduanya sedang berjalan-jalan di daerah tersebut, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang tua dari bangsa Arab. Ada bapak-bapak tua, lalu Rasulullah bertanya. Rasulullah bertanya kepada bapak-bapak ini tentang yang pertama, tentang Quraisy. Rasulullah bertanya tentang Quraisy, yang tentang Muhammad dan para sahabatnya. Nah, ini kecerdasan Rasulullah. Rasulullah tidak bertanya hanya tentang Quraisy saja untuk menghindari kecurigaan. Tapi Rasulullah bertanya tentang dua kelompok ini. Yang pertama adalah Quraisy, yang kedua adalah Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian bapak tua itu menjawab, aku tidak akan memberitahukan kepada kalian hingga kalian memberitahukan dari suku apa kalian berdua. Ditanya Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW ini tidak diberikan jawaban kecuali diberitahukan dari mana kalian berasal. Maka Rasulullah menjawab, jika engkau memberitahukan kami tentang perkara yang tadi, maka kami akan memberitahukan kepadamu. Maka baiklah, kata bapak tersebut, akhirnya menjelaskan, sesungguhnya telah datang kabar kepadaku bahwa orang Quraisy keluar dari Mekah pada tanggal sekian dan sekian. Maka kalaulah kabar itu benar, berarti mereka sekarang sudah ada di tempat ini dan ini. Jadi dijelaskan sama bapak-bapak tersebut bahwa kalaulah benar orang Quraisy itu keluar dari Mekah, maka sekarang tempatnya di sebelah sana. Kemudian tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga telah keluar dari Madinah pada tanggal sekian dan sekian. Maka jikalau kabar itu benar, mereka pasti sekarang ada di tempat ini dan ini. Akhirnya dikasih tahu oleh bapak-bapak tua tadi. Kemudian bapak tua itu bertanya kan tadi, kalian dari mana? Maka Rasulullah hanya menjawab, kami dari ma, katanya. Kami dari air. Karena dulu itu biasanya gitu, kalau ditanya dari daerah mana? Dari air Irak misalkan, dari air mana gitu dan lain sebagainya. Dari air, kami dari air. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar pun pergi. Bapak tua itu bertanya lagi, air mana? Tapi tidak dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bertemu dengan bapak-bapak tadi mengetahui posisi tentang orang-orang kafir Quraisy ini. Maka diutuslah mata-mata untuk melihat, untuk menyaksikan kekuatan sebesar apa yang dibawa oleh orang kafir Quraisy ini. Maka diutuslah pada waktu itu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dikirimlah tiga orang ini, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang menjadi pemimpinnya. Kemudian ada beberapa orang yang mengikuti juga gitu. Hingga akhirnya mereka sampai di sumber mata air yang ada di daerah Badar. Jadi di Badar itu terdapat banyak sumber mata air. Sampailah mereka di sana. Kemudian mereka melihat ada dua orang yang sedang mengambil air dari mata air tersebut. Maka mereka langsung menangkap dua orang tersebut, kemudian diinterogasi. Mereka bertanya, apakah engkau dari kapilah dagang Abu Sufyan tadi? Mereka menjawab, bukan, kami hanyalah pembawa air. Kami hanya membawakan air untuk pasukan kafir Quraisy yang datang dari Mekah, katanya gitu. Maka Ali bin Abi Thalib, rekan-rekannya ini memukuli orang karena di hati mereka itu masih ada harapan, ingin bertemu, ingin mendapatkan harta yang tadi dibawa kafilah dagangnya Abu. Hingga akhirnya datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah menegur, jangan dipukuli karena dia berkata benar. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada dua orang tersebut tentang berapa jumlah orang kafir Quraisy yang datang dari Mekah tersebut. Maka mereka menjawab, banyak.
Mereka menjawab banyak. Kemudian bertanya lagi kepada mereka, berapa kekuatan mereka? Mereka menjawab, kami tidak tahu. Saking banyaknya, mereka gak tahu. Yang jelas banyak dan kekuatannya begitu besar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap harinya? Maka mereka menjawab, kadang sehari 9 ekor dan kadang 10 ekor. Maka dari jawaban tersebut Rasulullah memperkirakan bahwa jumlah pasukan kafir Quraisy ini sekitar antara 900 sampai 1000 orang. Kemudian Rasulullah akhirnya bertanya lagi, siapa saja di antara mereka yang ada dari pemuka-pemuka kafir Quraisy ini? Maka keduanya menjawab, mereka ada Utbah dan Syaibah. Kemudian ada Hakim bin Hizam, kemudian Naufal, kemudian Al-Haris, kemudian Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf. Disebutkan semua tokoh-tokoh utama dari kafir Quraisy ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan mengatakan, inilah penduduk Mekah telah melemparkan kepada kalian kekayaannya. Karena luar biasa, ini tokoh-tokoh kafir Quraisy hampir turun semuanya kan, kecuali tadi Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab yang tidak ikut dengan pas yang pada akhirnya kembali ke Mekah. Kemudian setelah itu Rasulullah pada malam hari itu beristirahat di tempat tersebut. Maka Allah kemudian menurunkan hujan. Ini menarik ya. Allah menurunkan hujan dan hujannya ini sama, orang kafir terkena hujan, orang muslim pun terkena hujan. Perbedaannya adalah orang kafir merasakan hujan itu begitu deras. Begitu derasnya hingga pasir di padang pasir itu, karena saking banyaknya air, derasnya air yang menimpa orang kafir Quraisy ini sampai becek, sampai apa ya, ketika diinjak itu masuk ke dalam gitu. Saking banyaknya air yang turun pada waktu itu. Tapi berbeda dengan pasukan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, Allah menurunkan hujan yang kecil, rintik-rintik. Hujan rintik-rintik, hujan yang menenangkan, kemudian mensucikan, kemudian menghilangkan gangguan setan dari diri mereka. Nah inilah jadi dalil ya, bahwa hujan itu bisa mengusir gangguan-gangguan setan. Nah seperti itu, jadi hujan yang menimpa kafir Quraisy itu begitu deras, sedangkan yang menimpa kaum muslimin itu begitu lembut, hujannya begitu lembut, sehingga air yang menimpa pasir itu menjadikan pasir itu mudah diinjak. Kan pasir itu ketika kering dia susah diinjak, berjalan di sana itu susah. Dan ketika terlalu basah pun sama susah. Tapi ketika airnya pas, maka pasir itu jadi mudah diinjak. Maka inilah kan Rasulullah dengan para sahabat itu lebih cepat sampai di Badar daripada pasukannya kafir Quraisy yang tidak bisa melanjutkan perjalanan pada waktu itu. Nah kemudian dengan turun hujan ini pun menjadikan para sahabat mengantuk, hingga akhirnya pada malam itu para sahabat bisa beristirahat dengan tenang. Ini luar biasa ya. Skenario Allah begitu luar biasa untuk pertempuran Badar ini. Nah, kemudian sampailah Rasulullah di tempat pertempuran di Badar. Maka Rasulullah berinisiatif untuk mengambil tempat di mata air yang terjauh dengan pasukan kafir Quraisy nanti akan tiba gitu. Maka ada dari sahabat yang bernama Al-Habbab bin Al-Munzir. Beliau adalah ahli militer, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini kita berada di tempat ini berdasarkan wahyu yang engkau terima dari Allah ataukah hanya siasat dan bagian dari strategi perang saja?" Maka Rasulullah menjawab, "Ini hanya sebagian dari siasat perang, ini hanya sekedar pendapat," katanya. Maka Al-Habbab ini menyarankan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu ini posisinya kurang tepat. Yang terbaik adalah kita pergi sampai ke mata air, sumber mata air yang paling dekat dengan kafir Quraisy gitu. Nah, nanti di dalam perjalanan setiap mata air yang dilewati itu dirusak. Itu dirusak, ditutupi mata air itu ditutupi hingga sampai di mata air yang terakhir yang paling dekat dengan kafir Quraisy. Sehingga apa manfaatnya? Nanti ketika kafir Quraisy datang, mereka tidak menemukan mata air karena mata air terakhir ada di kamp pasukannya umat Islam." Maka Rasulullah mengiyakan strategi tersebut. Oke, baik. Akhirnya berangkat
sampai di mata air yang terdekat dengan orang kafir Quraisy. Ini luar biasa strategi dari Al-Habbab bin Al-Munzir. Nah, kemudian Rasulullah pun mendirikan pos komando. Pos komando para sahabat Ansor pada waktu itu menyarankan Rasulullah untuk membuat tenda di paling belakang. Karena begini, orang para sahabat ini, walaupun tadi Rasulullah telah mengabarkan tentang kabar gembira tentang insya Allah menang gitu, tapi tetap sahabat ini manusiawi, ada rasa takut, ada rasa takut yang dihadapi. Nah, ini manusiawi. Makanya Rasulullah disarankan oleh mereka untuk berada di belakang, sehingga kalaulah kami kalah, katanya, kalaulah kami kalah, engkau bergegaslah pergi ke Madinah gitu. Tapi kalaulah menang, ya alhamdulillah gitu. Nah, ini orang-orang sahabat ya itu merasa khawatir, tidak lantas sombong gitu kan, berada di pasukannya Rasulullah membuat mereka sombong, tidak, tapi mereka pun tetap khawatir gitu kan akan kondisi yang akan terjadi di perang Badar ini. Apalagi mereka menyaksikan kan, mengetahui jumlah pasukan musuh ini begitu banyak, 3 kali lipat dari pasukannya umat Islam yang hanya 300. Mereka pasukannya orang kafir berjumlah 1000 orang gitu. Nah, kemudian pada sepakatilah hal tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatur para tentaranya dan berjalan di lokasi pertempuran. Kemudian Rasulullah sepanjang tempat tersebut ya, di lokasi pertempuran ini, menyebutkan bahwa si fulan insyaallah akan mati di sini katanya. Si fulan akan mati di sini, si fulan akan mati di sini. Dan tadi ya, perkataan Rasulullah itu wahyu gitu kan. Tidak berkata kecuali ya atas dasar petunjuk wahyu gitu. Nah, kemudian tentara Mekah pun pada akhirnya tibalah di area pertempuran di Badar ya. Nah, pas ketika mereka sampai, kemudian mereka datang turun dari gurun pasir ini menuju area pertempuran. Setelah sampai di sana, ada dari mereka orang-orang kafir Quraisy itu langsung pergi ke parit-parit yang telah dibuat oleh Rasulullah. Jadi dari mata air itu Rasulullah membuat parit-parit. Dan orang-orang kafir Quraisy ketika turun karena haus, kemudian langsung sebagian dari mereka minum dari parit tersebut dan Rasulullah pun membiarkan. Maka apa yang terjadi? Setelah mereka minum, maka tidak ada yang selamat satupun, kecuali ada satu. Ada satu dan pada akhirnya dia pun masuk Islam. Beliau bernama Hakim bin Hizam ya. Hakim bin Hizam. Setelah masuk Islam, dia menjadi muslim yang hebat ya, taat ya. Bahkan sering mengatakan setelah pertempuran Badar ini, demi zat yang telah menyelamatkanku dari kematian di hari Badar. Ini luar biasa ya. Nah, hingga akhirnya bertemulah dua pasukan. Bertemulah dua pasukan, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 300 orang dengan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Ini luar biasa. Maka Rasulullah pun menyiapkan barisan para sahabat itu. Maka ada yang menarik, ada kisah tersendiri sebelum terjadinya perang Badar ini. Jadi ketika Rasulullah mempersiapkan para sahabat untuk berbaris, ada satu sahabat dia dari sahabat Ansor. Dia dari sahabat Ansor ketika disiapkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah pada waktu itu memegang anak panah, kemudian disiapkan satu persatu, maka ada satu orang sahabat yang dia keluar dari barisan, dia terlalu ke depan gitu. Beliau bernama Sawad, kemudian oleh Rasulullah itu didorong perutnya itu ke belakang, rapihkan barisanmu gitu. Maka Sawad ini langsung berkata, ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya engkau telah melukaiku dan aku ingin diberikan hak untuk mengkisosmu, katanya. Ini luar biasa, kondisi sudah berhadapan dengan musuh tapi sempat-sempatnya berbicara seperti ini gitu. Hingga sahabat itu, apa-apaan kau Sawad gitu. Tidak, ya Rasulullah, demi Allah, aku ingin melakukan kisos terhadapmu. Maka Rasulullah pun mengiyakan. Dibukalah sebagian pakaian Rasulullah itu untuk dilakukan kisos oleh sahabat
ini. Karena tadi Sawad itu ditusuk perutnya, didorong perutnya dalam keadaan terbuka perutnya waktu itu. Nah, pas dibuka pakaian Rasulullah ini, maka dengan cepatnya Sawad ini langsung memeluk Rasulullah, kemudian mencium perut Rasulullah. Sampai Rasulullah itu kaget. "Apa-apaan kau Sawad?" katanya. Maka Sawad ini menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah," katanya, "di depan sana pertempuran yang dahsyat akan terjadi dan bisa saja aku mati di perang ini. Maka aku ingin sebelum aku mati, kulit yang terakhir menyentuh kulitku adalah kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini luar biasa. Kecintaan sahabat kepada Rasulullah begitu luar biasa ya. Hingga akhirnya Rasulullah pun mendoakan Sawad ini. Hingga akhirnya beres, maka perangan Abu Jahal ini kepada Allah. Abu Jahal berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah," kata Abu Jahal, dialah Muhammad Rasulullah memutus rahim kami dan membawa sesuatu yang tidak, hancurkanlah dia esok hari, hancurkanlah dia di pertempuran ini," katanya. Jadi Abu Jahal ini, memang orang kafir Quraisy ini mengakui Allah, cuman itu dia, mereka keras hatinya gitu. Mereka tidak mengakui, mereka sombong gitu. Tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengakui kebenaran Allah gitu. Maka saat menegangkan pun akhirnya terjadi. Orang pertama yang dianggap sebagai penyulut api terjadi peperangan ini adalah dari orang kafir Quraisy. Dia bernama Al-Aswad bin Abdul Asad. Al-Aswad bin Abdul Asad, seorang laki-laki yang sadis, kemudian berperawakan buruk. Dia datang dari pasukannya kemudian maju ke depan. "Aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan meminum dari telaga mereka, atau aku hancurkan telaga tersebut, atau aku mati karenanya." Jadi Aswad ini tidak akan kembali sebelum dia yang pertama, kalau tidak minum dari mata air yang telah dikuasai oleh orang-orang Muslim ini, maka pilihannya adalah aku akan mati gitu. Aku akan mati gitu. Jadi pilihannya, aku minum kemudian aku hancurkan telaga tersebut, kalau tidak maka aku mati gitu. Maka melihat hal itu, Hamzah bin Abdul Muthalib ini keluar langsung menanggapi apa yang telah dikatakan oleh Al-Aswad tadi. Kemudian keluar berduanya dan bertemu dan saling berhadapan. Kemudian terjadilah pertempuran sengit. Maka Hamzah berhasil memukulnya lalu menebas kakinya pada pertengahan betis. Sementara Al-Aswad ini belum sampai ke mata air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hingga akhirnya dia merangkak hingga sampai ke mata air tersebut. Rasulullah membiarkan Hamzah mengikutinya, kemudian setelah sampai di mata air tersebut, kemudian Hamzah pun membunuhnya, membunuh Aswad ini gitu. Maka panaslah orang-orang kafir Quraisy ini. Nah, pertempuran zaman dulu itu memang sudah terbiasa dengan yang namanya duel. Jadi sebelum pertempuran itu dimulai, dilakukan duel terlebih dahulu, lawan tanding satu lawan satu. Maka kematian Al-Aswad tadi merupakan korban pembunuhan yang pertama yang mengobarkan api peperangan. Yang selanjutnya tampillah tiga orang penunggang kuda dari kafir Quraisy yang berasal dari satu keluarga besar. Mereka adalah Utbah dan saudaranya Syaibah. Keduanya adalah saudara. Kemudian mereka menentang untuk duel. Maka tampillah tiga pemuda dari kalangan Ansor, yaitu Auf dan Muawaz. Auf dan Muawaz ini keluar, maju ke depan. Tetapi orang-orang kafir Quraisy ini tidak mau. "Siapa kalian?" katanya. "Kami dari Madinah, kami dari kalangan Ansor," katanya. Maka mereka menolak. Mereka ingin yang dihadapkan ke depan itu adalah anak dari paman kami. Jadi yang ingin dihadapkan adalah dari orang-orang Mekah juga yang mereka kenal gitu. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus yang pertama adalah Ubaidah bin Al-Haris, "Bangunlah," katanya. Kemudian, "Bangunlah wahai Hamzah," kemudian, "Bangunlah wahai Ali." Tiga orang ini diutus untuk lawan tanding melawan kafir Quraisy tadi. Maka terjadilah pertempuran satu lawan satu.
Hamzah dan Ali berhasil memenangkan pertempuran. Tetapi Ubaidah ini sengit pertarungannya hingga akhirnya Ubaidah berhasil menebas musuh. Musuh pun berhasil menebas Ubaidah ini. Hingga akhirnya Hamzah dan Ali ini datang untuk membantu Ubaidah gitu. Kemudian akhirnya membunuh musuh Allah itu. Kemudian membawa Ubaidah kembali ke pasukan musuh. Di riwayat lain dikatakan bahwa Ubaidah ini meninggal di sana. Jadi syahid pertama di peperangan Badar ini. Luar biasa ini syahid. Pahalanya begitu luar biasa. Orang di dalam hadis dikatakan orang yang mati syahid itu dia tidak merasakan sakit kecuali hanya sekali itu saja. Jadi ketika tertembus badannya oleh panah, oleh tombak, kemudian seketika mati, makanya yang dirasakan hanya itu saja. Apapun yang dilakukan setelah itu, dimutilasi atau di apa, itu tidak berasa bagi orang-orang yang syahid. Dan ketika mati pun yang dirasakan hanyalah seperti digigit semut saja. Ini luar biasa. Sampai di dalam hadis Bukhari dikatakan orang yang mati syahid itu kan akan berdoa kepada Allah. Mereka ingin dihidupkan kembali. Summa uhya, summa uktalu. Summa uhya, summa uktalu. Summa uhya, summa uktalu. Mati syahid itu lucu ya. Jadi mereka ingin hidup lagi, ingin merasakan lagi nikmatnya berjihad di jalan Allah, kemudian ingin merasakan kembali nikmatnya terbunuh di jalan Allah. Ingin apa? Mereka ingin hidup lagi. Setelah hidup apa? Ingin terbunuh lagi. Kemudian ingin hidup lagi, ingin terbunuh lagi. Ini luar biasa. Padahal kalau kita ketahui sakaratul maut itu sakit bagi orang-orang yang memang bukan suhada, memang bukan meninggal dalam keadaan syahid. Jadi keutamaan orang-orang yang syahid. Dan orang yang syahid pun dikatakan tidak meninggal sebenarnya, tapi mereka hidup ya. Itu bergelantungan di taman-taman surga gitu kan. Kayak burung-burung hijau. Ini luar biasa orang yang mati syahid. Kemudian yang mati syahid pun mereka tidak dimandikan, tapi langsung saja dikubur gitu. Tidak dikapani, tidak dimandikan. Ini luar biasa. Dan ulama ada yang mengatakan bahwa Ubaidah ini meninggal pada waktu itu juga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ubaidah ini nanti meninggalnya setelah 5 hari dari pertempuran Badar ini. Ketika pulang ke Madinah, maka di perjalanan beliau menemui ajalnya, menemui syahidnya. Nah, kemudian setelah lawan tanding tersebut, orang kafir Quraisy begitu marah karena 3 orang yang diutus tadi semuanya mati. Semuanya terbunuh oleh pasukan orang-orang Islam gitu. Maka akan terjadilah duel. Orang kafir tahu, melihat pasukan muslim begitu sedikit, hanya 300 orang dan pasukan dan peralatan perang pun seadanya. Mereka sombong, yakin mereka akan menang di perang Badar ini. Sedangkan orang-orang muslim sebelum terjadi peperangan, Rasulullah menginstruksikan ketika peperangan terjadi, strategi yang akan digunakan adalah bertahan. Jadi zaman dulu itu perang seperti itu. Satu kelompok menyerang, satu bertahan. Kemudian setelah itu, maka satu kelompok bertahan, satu kelompok lagi menyerang gitu. Sampai ada yang kalah di antara mereka. Maka umat Islam ini, karena Rasulullah tahu pasukannya begitu sedikit, maka memilih untuk bertahan. Gunakan perisai ketika ada anak panah yang menyerang. Ketika orang kafir itu mendekat, maka panahlah. Ketika orang kafir itu mendekat lagi, maka barulah gunakan pedang. Begitu kata Rasulullah. Kemudian perang pun berlangsung, Rasulullah langsung ke belakang, ke pusat komando gitu. Langsung ke pusat komando ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diseranglah umat Islam itu secara bertubi-tubi oleh kafir Quraisy yang begitu banyak ini. Sampai mereka untuk menyemangati diri mereka, mereka berteriak kan ahadun ahad. Munajat kepada Allah. Beliau berdoa begitu khusyuk kepada Allah, ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuai janji yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, jikalau golongan umat Islam ini kalah, maka pada hari-hari selanjutnya tidak akan ada orang yang menyembahmu. Tidak akan ada orang yang menyembahmu lagi setelah hari ini dan untuk selamanya. Maka Rasulullah itu begitu khusyuknya sampai kainnya itu, selendangnya itu terjatuh. Maka oleh Abu Bakar ini diambil. Kemudian ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, telah memohon dengan sangat kepada Rabbnya. Ini pelajaran yang luar biasa dari ini, bahwa Rasul saja, sekelas Rasul saja itu bermunajat kepada Allah begitu khusyuk, begitu luar biasa khusyuknya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apalagi kita ketika ada masalah, maka mintalah kepada Allah.
dan khusyuklah dalam berdoa, karena Rasulullah pun seperti itu dan rasul-rasul terdahulu pun seperti itu, berdoa kepada Allah, padahal yakin Allah itu pasti berpihak kepada para nabi dan rasul ini. Tapi luar biasa, mereka beribadah, mereka berdoa begitu khusyuknya kepada Allah. Maka kalau ada yang bertanya, saya berdoa setiap tahun tapi tidak dikabulkan, maka pertanyakan, apakah doanya khusyuk, apakah doanya telah sesuai dengan adab-adab berdoa kepada Allah atau belum. Karena rasul saja begitu khusyuknya, tidak sembarang dalam berdoa. Maka berdoalah Rasulullah ditemani dengan Abu Bakar ketika umat Islam sedang digempur dengan keras-kerasnya, terus bertahan dengan teriakan ahadun ahad, ahadun ahad gitu. Banyak korban yang berjatuhan di kalangan umat Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur sejenak, kemudian terbangun. Kemudian terbangun dan tersenyum kepada Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, bergembiralah. Ini Jibril. Ini Jibril telah datang gitu. Maka Rasulullah ketika tahu kedatangan para malaikat ini, dan malaikat ini tidak turun secara serentak langsung, tapi bertahap, bertahap dan mengiringi para pasukan umat Islam. Maka turunlah para malaikat ini secara bertahap, dan Rasulullah pun bergembira atas kedatangan para malaikat ini. Ini bantuan dari Allah, begitu luar biasa. Benarlah janji Allah, bukan permasalahan pasukan yang sedikit atau pasukan yang banyak, tetapi permasalahannya adalah seberapa dekat kita kepada Allah. Itu kunci kemenangan umat Islam dalam berperang. Bukan banyaknya persenjataan, bukan lengkapnya persenjataan, tetapi kedekatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka ketika turun para malaikat ini, Rasulullah pun keluar dengan membawa perisainya, dengan membawa pedangnya bersama dengan Abu Bakar. Kemudian berteriak kepada para sahabat, serbu, gempur. Maka sahabat pun mendengar itu, wah, semakin semangat. Yang tadinya bertahan, sekarang adalah kesempatan mereka untuk menyerang. Luar biasa, mereka begitu gagah berani melawan orang-orang kafir. Sampai ada sahabat-sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuat Allah tersenyum? Apa yang membuat Allah tersenyum kepada hambanya? Maka Rasulullah menjawab, apabila dia menyerang musuhnya dengan tanpa perisai. Maka ini sahabat ini, Auf bin Al-Haris ini, langsung melepaskan perisainya, kemudian menyerbu pasukan musuh hingga akhirnya terbunuh syahid. Luar biasa. Para sahabat begitu semangat menggempur pasukan-pasukan musuh. Maka di sini para malaikat ikut berjuang, ikut melawan pasukan musuh. Berapa pasukan yang dikeluarkan, yang diutus oleh Allah, malaikat ini berapa pasukannya? Di dalam riwayat dikatakan 1000 pasukan. 1000 pasukan. Jadi kalaulah peperangan ini orang muslim itu diem saja yang 300 itu, maka insya Allah perang itu sudah pasti dimenangkan oleh umat Islam. Maka kesaksian dari para sahabat itu, tatkala seorang kaum muslimin, katanya, kata Ibnu Abbas, dengan semangat mengejar seorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemeti, tiba-tiba mendengar pukulan pecut di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, majulah wahai Haizum. Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya, langsung tersungkur, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Ini luar biasa, langsung tersungkur dengan kondisi wajahnya yang terbelah karena tadi, kemudian dalam kondisi yang hijau katanya, dengan menghijau katanya, tubuhnya menghijau. Kemudian sahabat lain pun ada yang menyaksikan ketika mengejar-mejar pasukan kafir Quraisy ini. Ini kesaksian dari Abu Dawud Al-Mazini, berkata, sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk mencegahnya dan untuk menebasnya. Namun ketika ingin ditebas, tiba-tiba orang kafir Quraisy ini terbelah sendirinya kepalanya, copot sendirinya kepalanya, padahal pedangnya belum nyampe. Padahal belum nyampe, maka dikatakanlah ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi aku seperti ini. Maka Rasulullah pun tersenyum. Itu adalah bagian dari bantuan pasukan langit. Ini benar-benar yang Allah janjikan, ini adalah bala bantuan dari langit ketiga. Itu kata Rasulullah, luar biasa ya. Makanya di dalam riwayat dikatakan, jika ingin membedakan mana kafir Quraisy yang dibunuh oleh para sahabat, mana yang dibunuh oleh malaikat, maka yang dibunuh oleh malaikat ini ciri-cirinya adalah lehernya yang putus, buntung, terlepas dari badannya, kemudian jari-jarinya yang
buntung, jari-jarinya buntung, karena Allah memang memerintahkan kepada para malaikat, dan ini khusus untuk malaikat, untuk membunuh kafir Quraisy ini dengan cara seperti itu, untuk membedakan. Dan ini bukan jadi dalil ya, orang yang berperang boleh seperti itu, gak boleh, tetap para sahabat melaksanakan sunnah Rasul ketika berperang melawan orang kafir. Setelah mati ya sudah, tidak dimutilasi, tidak dipotong dan lain sebagainya. Tapi ini kekhususan untuk para malaikat. Makanya nanti dilihat ada banyak mayat-mayat orang kafir ini yang jari-jarinya tidak ada, putus. Kemudian kepalanya juga putus. Maka melihat kondisi yang seperti ini, iblis tadi yang dia berwujud sebagai surokoh ya, berwujud sebagai surokoh ini melihat kondisi seperti ini kabur, melihat seperti ini kabur, kemudian ditanya, kenapa engkau kabur, bukankah engkau yang tadi berjanji akan melindungi kami? Maka surokoh ini yang sebenarnya adalah iblis, dia mengatakan, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Jadi karena dia iblis, dia bisa melihat pasukan malaikat ini yang tidak dilihat oleh para pasukan kafir Quraisy ini, luar biasa. Hingga akhirnya surokoh ini pergi dan menghilang. Maka kekalahan telak pun dialami oleh orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy sudah merasa ketakutan dan akhirnya mereka pergi meninggalkan arena pertempuran, dikejar oleh kaum muslimin hingga akhirnya dibunuh dari belakang gitu. Tetapi Abu Jahal ini luar biasa, dia bertahan dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Dia gengsi untuk ikut kabur dari pertempuran ini, hingga akhirnya Abu Jahal ini menunggangi kuda, kemudian yang awalnya Abu Jahal ini dikelilingi oleh pasukan orang kafir Quraisy, banyak yang melindungi, sekarang menjadi agak lenggang karena yang menjaga sekarang tinggal sedikit. Maka disinilah ada kisah yang menarik, ini tentang dua orang sahabat yang masih belia. Ini Abdurrahman bin Auf mengatakan, Aku berada di barisan pasukan terdepan pada waktu itu. Kemudian dari sebelah kananku ada yang bertanya, wahai paman, di mana yang bernama Abu Jahal? Dan ketika dilihat ternyata anak kecil, ini luar biasa. Ternyata anak kecil dan bertanya tentang Abu Jahal yang mana, katanya. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, ada apa dengan Abu Jahal? Mau apa, katanya? Sesungguhnya aku mengetahui bahwa Abu Jahal ini adalah orang yang paling keras penentangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akulah orang yang menumbangkan Abu Jahal. Luar biasa. Ini kisah yang sangat luar biasa tentang dua orang anak kecil, anak belia yang ikut berperang Badar dan ingin untuk mengalahkan tokoh Quraisy yang paling keras perlawanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Mu'az dan Mu'awwaz. Maka dua orang anak ini ketika melihat Abu Jahal lepas dari penjagaan orang-orang kafir Quraisy, maka langsung dengan segera, dengan seketika, dengan cepatnya mereka menghampiri Abu Jahal. Hingga akhirnya di antara mereka ada yang berhasil menebasnya. Ditebas kudanya Abu Jahal ini sampai terjatuh. Kemudian salah satu dari mereka kemudian menikam Abu Jahal ini sampai benar-benar telak kalah gitu, hingga akhirnya terjatuh kalah, tapi tidak mati gitu. Kemudian mereka setelah pertempuran itu ditanya oleh Rasulullah, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Maka masing-masing menjawab dan mengklaim, akulah yang membunuhnya, katanya. Maka ketika dilihat oleh Rasulullah, kedua pedang anak tersebut berlumuran dengan darah. Maka ya, kalian berdua, katanya, yang telah mengalahkan Abu Jahal gitu. Nah, ketika pertempuran tadi, Mu'az dan Mu'awwaz ini kesaksian dari Mu'az. Mu'az ini orang yang pertama kali menebas Abu Jahal. Kemudian yang menumbangkan Abu Jahal itu Mu'awwaz. Nah, Mu'az ini setelah menebas Abu Jahal, maka anaknya Abu Jahal ini, Ikrimah, dia menyabet pundakku hingga akhirnya lengannya putus. Ini Mu'az itu sampai lengannya putus, terlepas dan menempel. Jadi putus tapi masih menempel. Masih menempel hingga akhirnya terseret dan menjauh dari Abu Jahal. Maka karena saking mengganggunya, diinjaklah tangannya ini, tangan Mu'az itu diinjak kemudian sampai lepas dari badannya. Biasa, seorang anak belia ikut berjuang di jalan Allah dalam perang Badar, kemudian berhasil menumbangkan Abu Jahal dan mengorbankan tangannya.
Ini luar biasa. Kemudian akhirnya Mu'awaz lah yang akhirnya menjatuhkan Abu Jahal tadi. Karena Mu'az tadi berhasil menumbangkan kudanya, kemudian ditebas tangannya ini oleh Ikrimah. Kemudian akhirnya menyamping ya, kemudian memutuskan tangannya gitu karena dirasa mengganggu gitu. Kemudian Mu'awaz yang akhirnya menumbangkan Abu Jahal, kemudian setelah itu Mu'awaz pun melanjutkan pertempuran hingga akhirnya menemui syahidnya. Mu'awaz ini syahid di Perang Badar. Sedangkan Mu'az tadi yang lengannya putus itu hidup sampai zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Rasul pun mengatakan sahabat untuk mencari jasad Abu Jahal, cari Abu Jahal yang telah dikalahkan oleh dua anak muda tadi. Maka ditemukanlah Abu Jahal ini oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menemukan orang tersebut kemudian menginjak lehernya dalam keadaan tidak berdaya, sudah dikalahkan oleh dua anak kecil tadi, Mu'az dan Mu'awaz. Kemudian bertanya Abu Jahal ini, siapa katanya pertempuran ini, siapa yang menang? Maka Ibnu Mas'ud pun sebelum akhirnya memenggal kepalanya Abu Jahal ini, Ibnu Mas'ud mengatakan Allah dan Rasulnya yang menang katanya. Maka akhirnya dipenggalah, matilah akhirnya Abu Jahal yang sang penentang Nabi yang begitu keras. Maka dibawalah kepalanya ini Abu Jahal ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Abu Jahal sudah mati. Maka Rasulullah pun bertakbir, Allahu Akbar walhamdulillah, Allahu Akbar walhamdulillah. Kemudian melihat kepalanya Abu Jahal ini, kemudian mengatakan, inilah Fir'aun ini. Luar biasa. Abu Jahal yang dulunya namanya adalah Abul Haq, bapak yang begitu bijaksana karena ilmunya yang luar biasa, tapi karena menentang Nabi dan sahabiah Nabi, dibeli gelar oleh Rasulullah sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan, karena bodoh tidak mau menerima ajaran Islam dan syariat Islam. Kemudian setelah mati pun Rasulullah memberi gelar, inilah Fir'aunnya umat ini. Kita tahu bagaimana Fir'aun zaman Nabi Musa, begitu bengis, begitu kejam, begitu luar biasa penentangannya kepada Nabi Musa, bahkan kepada Allah, sampai mengaku dirinya Allah kan, sebagai mengaku dirinya Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka berkata Fir'aun itu, akulah Tuhan yang paling tinggi. Hingga akhirnya ya dibinasakan oleh Allah Allah Ta'ala. Nah maka berakhirlah Perang Badar ini dengan kemenangan telak di pasukan umat Islam, karena doa Rasulullah kepada Allah dan karena Allah menurunkan bantuan berupa seribu malaikat untuk membantu pasukan umat Islam. Maka ini kisah ini begitu luar biasa. Perang Badar ini begitu luar biasa, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Bagaimana Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, maka sekarang pun ya kita di bulan Ramadan. Cuman kita ya tidak boleh menyalahkan kondisi yang seperti COVID-19, kita tidak bisa mengeluh. Yang hanya bisa kita lakukan adalah beriman kepada Allah, meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah, akidah kita kepada Allah, dan berdoa sebagaimana Allah berdoa pada waktu itu dalam kondisi yang begitu sulit di Perang Badar ini. Perang Badar ini luar biasa istimewa. Dikatakan sulit karena perang ini dikatakan perang pembeda. Karena di sana sahabat itu ada yang berhadapan dengan ayahnya. Bayangkan berhadapan dengan ayahnya, anaknya di kalangan umat Islam, ayahnya di kalangan orang kafir Quraisy, begitu beratnya. Tetapi keimanan tidak menghalangi hal tersebut, tidak menghalangi hal tersebut. Ada yang saudaranya, ada yang temannya yang begitu dekat, tetapi pada perang itu dipisahkan oleh Allah, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persahabatan yang tidak dilandasi dengan syariat Islam, yang tidak dilandasi dengan keimanan. Ketika berbeda keimanan, maka berbeda pula persahabatan itu tidak berlaku, persaudaraan itu tidak berlaku, kekeluargaan itu tidak berlaku. Makanya pada pertemuan selanjutnya, kalau ada waktu dan kesempatan, kita akan berbicara tentang kisah-kisah imani yang menakjubkan dalam perang ini. Nanti ada beberapa kisah yang begitu luar biasa menggugah jiwa kita sebagai seorang muslim. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari Perang Badar ini, di kesempatan yang luar biasa mulia ini, di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah musibah ini sebagai ujian keimanan.
Sebagaimana ujian ini, musibah ini pernah menimpa, selalu menimpa orang-orang soleh untuk membuktikan keimanan dan untuk membuktikan pantas masuk surga atau tidak. Am hasibtum an tadkhulul jannah, gitu kan kata Allah. Apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum diuji? Maka orang yang masuk surga itu sudah pasti diuji sebagaimana para nabi, para rasul dan para suhada dan para orang-orang beriman lainnya. Kemudian yang kedua, semua yang terjadi ada dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita alami sekarang, kondisi kita sekarang itu tidak terlepas dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perang Badar begitu hebat Allah menyusun kronologi perang Badar ini. Rasulullah tidak tahu akan terjadi perang Badar. Sahabat pun kan yang ikut cuma sedikit karena tidak mengetahui akan terjadi perang sedahsyat ini. Makanya ahli Badar ini spesial. Orang yang meninggal di perang Badar, umat Islam, itu dijamin surga. Itu syuhada semuanya. Sedangkan orang yang kembali ke rumahnya, Allah berikan kemuliaan yang begitu luar biasa. Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan dosa-dosanya ke depan itu sudah diampuni. Bahkan dikatakan di sana, kerjakanlah semaumu karena dosamu telah dihapuskan. Para ulama ini berbeda pendapat tentang diampuninya dosa-dosa untuk kedepannya gitu. Dan namun ulama kebanyakan sepakat bahwa dosa yang dimaksud adalah untuk siksaan di akhirat, tetapi siksaan di dunia tetap gitu. Jadi ketika melakukan zina misalkan tetap harus dirajam gitu di dunia gitu. Namun di akhirat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini spesialnya para ahli Badar ya. Para ahli Badar gitu. Namun sahabat tidak ada setelah pulang dari perang Badar kemudian melakukan maksiat, tidak ada, karena keimanan mereka yang begitu kuat. Pengalaman di perang Badar ini meningkatkan keimanan mereka kepada Allah. Nah, kemudian hikmah yang ketiga adalah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita sekarang selain meningkatkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus melakukan sebab-sebab. Fi'lul asbab, sebab-sebab yang akan bisa melindungi kita dari wabah ini gitu. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri kita dari macam bahaya termasuk wabah virus COVID-19 ini gitu. Dan yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Kapanpun Allah berkehendak, Allah siap mengangkat wabah tersebut. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Selalu ada kemudahan. Banyak masyarakat sekarang mengeluh, masya Allah di bulan Ramadan ini ada yang di PHK lah, kemudian ada yang susah bekerja lah, ada yang ojek online susah mendapatkan pelanggan, kemudian yang bekerja, yang berbisnis ada yang bangkrut dan lain sebagainya. Kita hanya perlu yakin bahwa di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Akan ada hikmah jikalau kita mau mengambil hikmah tersebut. Ada hikmah yang luar biasa di balik apa yang terjadi kepada kita. Kemudian yang kelima adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara macam bahaya ini yang terjadi, yang menimpa umat Islam khususnya pada hari ini dan menimpa bumi dunia pada umumnya. Mudah-mudahan semua umat Islam yang ada di Indonesia dan di berbagai belahan negara lainnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan doa hanya kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal juzam wal junun wa min sayyi'il asqam. Mungkin untuk kesempatan kali ini itu yang dapat disampaikan, kisah yang bisa kita ambil pelajarannya dari perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan, sebagaimana kita sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, mohon maaf jika ada kata yang salah. Semua datangnya mutlak dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz, sangat inspiratif sekali kisah dari perang Badar ini. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil, terutama dalam ujian di masa-masa sulit seperti ini. Namun kita harus terus berhusnudzon bahwa Allah menyiapkan kemudahan di depannya ya. Insya Allah kita akan simak lebih
lanjut lagi kisah-kisah inspiratif tentang keimanan yang berhubungan dengan perang Badar ini ya Ustaz ya, di sesi berikutnya. Karena itu silakan bagi para penyimak untuk stay tune di akun media sosial kami untuk melihat jadwal-jadwal dalam serial Sirah Ramadan ini. Insyaallah kita akan gabung juga dalam kajian serial lainnya seperti serial Tadabur Quran dan juga ada serial Pranikah. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas pemaparan materinya. Semoga Ustaz selalu dilindungi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa, mungkin tidak ada sesi tanya jawab pada kajian kali ini. Insyaallah ada beberapa menit lagi menuju buka puasa. Silakan dimanfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kesabaran dan juga kekuatan dalam menghadapi situasi seperti ini dan tetap kita diberikan rasa nikmat dalam beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami untuk kajian pada sore hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.